sulit, tetapi adalah salah satu tempat pertarungan. Dan Jawa Tengah ke depan dalam hitungan beberapa bulan ke depan ini adalah fokus penyampaian yang istilahnya. Relawan ini terdiri dari berbagai macam generasi, tetapi yang terbanyak adalah kawan-kawan relawan dari Projo Bersatu Militan Menang. Tetapi saat Pilpres kali ini teman-teman relawan yang terbiasa dengan perang darat per hari ini dilengkapi pula dengan teman-teman dari golongan petani, kemudian buruh dan teman-teman milenial. Relawan ini relawan nasional, tetapi kami saat ini berkonsentrasi di Jawa Tengah karena jumlah populasi DPT yang ada di Jawa Tengah ini kan cukup tinggi, kan? Tetapi kami punya jaringan nasional. Dari tim Pak Prabowo Subianto sudah beberapa waktu yang lalu, memang harapannya nanti pasti ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan kawan-kawan Garuda Nusantara 08 Indonesia Emas, karena semangatnya sama. Kalau tadi disampaikan itu apa yang sudah dimulai, apa yang sudah dijalankan, mau itu oleh Pak Jokowi maupun juga oleh Projo Jawa Tengah yang sekarang sudah bergabung di dalam Garuda Nusantara 08 Indonesia Emas ini, itu sejalan. Kita mau melanjutkan apa yang sudah dimulai, apa yang sudah dilakukan. Kita komitmen untuk memastikan Indonesia ini menjadi Indonesia terus maju, Indonesia emas bahkan sebelum 2045. Ya. Potensial apa sih Pak Jawa Tengah gitu, tadi sempat disampaikan di atas mimbar gitu bahwa Jawa Tengah itu kayak pusaran gitu. Itu potensial apa untuk kemenangan Prabowo? Kita semua mengetahui bahwa Jawa Tengah ini mau itu dari aspek jumlah masyarakatnya maupun juga psikologis dan antropologis, ini sentra peradaban dan sentra budaya, bisa dikatakan Nusantara itu kan di Jawa, dan Jawa Tengah adalah bagian yang sangat besar di sini, sehingga apapun ya bisa dikatakan oh ini porsinya yang ini, oh ini miliknya, tidak ada. Ini di sini milik Indonesia dan kita semua orang Indonesia. Artinya apa? Kita harus bisa untuk menyampaikan, mensosialisasikan apa yang menjadi bekal, apa yang menjadi tujuan dari Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Itu persoalan pilihan kita serahkan pada masyarakat, tetapi pastinya di sini kita punya hak untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.